Teman-teman tahu apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Gerak lokomotor ada tiga macam. Pertama, berjalan. Kedua, berlari. Yang ketiga, melompat dan meloncat. Sekarang, Ryn akan menentukan ketiga gerak lokomotor. Let's go, teman-teman. Yang pertama, berjalan. Berlari yang benar, kedua tangan disilangkan di depan dada, bergantian. Ketiga, melompat dan meloncat. Lompat dengan cara kedua kaki diangkat. Gantian. Meloncat kedua kaki diangkat bersamaan seperti ini. Teman-teman, sudah tahu kan seperti apa gerak lokomotor itu? Sampai jumpa lagi. Bye-bye.